aku nak tanya berkenaan dengan kau punya bread and butter lah. Kau sehari hidup kau like what 100% full time influencer. Macam mana dia boleh sehari hidup kau tu? Macam mana? How's the income stream? Macam mana? Ya, awal-awal dulu aku macam tak yakin juga kan. Bulan depan aku ada job ke? Kan? Bulan ni masuk, bulan depan ada job ke? Dia kena freelance juga. Dia kena freelance lah. Tapi sekarang ni aku macam dah berapa bulan dah, setiap bulan aku duk fikir benda sama. Tapi setiap bulan ada je duit. Bukan ada, lebih dah cukup lah. Cukup lah. Lebih dah cukup. So daripada situ aku macam percaya rezeki lah. Daripada situ aku macam dah tak payah fikir pasal bulan depan nak makan apa, bulan depan nak makan apa. Aku pernah setengah bulan tu tak ada job. Setengah bulan tu tak ada job. Yang 15 bulan tu tak ada job. 1 sampai 15 bulan tu tak ada job. 2 minggu terakhir tu masuk 3 job je masuk. Which is sikit lah, tak pernah lagi aku dapat 3 job. Tapi 3 job tu boleh cover macam gaji aku yang sebelum ni. Dia high value jobnya. Tapi yeah, untuk setiap bulan ada average income. Maksudnya adakah dia macam naik turun? Ada average. Sebab tu aku percaya macam dia tak akan lari jauh. Dia macam maintain je. Kau dah nampak ada graph average tu ada dah start. Walaupun bukan klien yang sama, klien yang lain-lain, tapi tu payment yang aku dapat. Okay. So in terms of klien, betul tak ni teori aku lah? Klien memang akan setiap bertukar. Tak banyak pun klien yang setiap repeat dengan kau. Ada je klien baru. Okay. Tapi payment sama. Lah. Tak ada lagi lah setakat ni aku macam tak cukup makan ke. Aku nak tanya kau, okay. So kau punya tangga income kau, number one apa sebenarnya? Number one yang paling besar, bulk yang boleh sara hidup bulanan kau. Racun orang. Apa dia? Apa? Affiliate. Number one. Boleh. Boleh lah. Boleh. Kena yakin. Okay, jadi kau banyak buat konten, man. Jadi mungkin banyak juga konten kau ni yang dicuri oleh orang lain. Mm-hmm. Dan letak dalam punya link sendiri. Banyak kan? Aku tak tahu. Weh, banyak tu. Banyak. Apa respon? Okay, benda ni relate macam orang kecil. Dan nasihat jugalah dengan diorang yang suka curi konten. Okay, awal-awal aku marah. Relate macam orang kecam aku dulu kan. Awal-awal kita marah kan. Kita buat susah payah kan. Sebab tu kerja kita kan. Lepas tu orang lain senang-senang curi kan. Memang kita marah. Lepas tu memang benda tu salah pun. Lepas tu sekarang ni, aku macam, dia macam terbuka hati tau. Macam tak apa aku nak ambil pun. Sebab aku rasa macam diri aku ni dianiaya tau. Okay. Oh, macam tu aku rasa dia. Sebab apa yang aku minta kan. Bukan aku minta lah. Apa yang aku terfikir kan. Alah, nak ni lah kan. Contoh nak satu benda tu kan. Okay, aku share dengan korang lah. Bila nak release ni? InsyaAllah minggu depan. Minggu depan maybe dah ada lah kot. Aku dah dapat kot benda ni. Contoh lah. Okay. And ni bukan first lah. Sebelum ni kalau aku nak apa-apa mesti aku dapat. Kalau aku terfikir mesti aku dapat. Okay. Macam sekarang ni aku baru beli kereta. Baru? Baru beli bukan kereta. Bukan yang emas tu? Bukan yang baru. Ni baru ni? Iman ada kereta baru. So aku fikir nak beli kereta ni tak lama pun. Okay. Dalam less than 1 month. Macam alah nak tukar kereta lah. Pergi tengok kereta. Apa proses apa semua dah siap. Wow. So aku rasa macam kenapa? Okay, aku ni bukan baik sangat lah kan. Kenapa aku ni walaupun jarang doa macam tu, walaupun aku jarang, bukan nak buka aib, cuma nak ambil benda ni sebagai pengajaran. Walaupun macam aku tak berdoa proper, tapi aku lintaskan dalam hati aku je, nak tu pump aku dapat, nak tu pump aku dapat. Bulan depan target nak buat 10,000 pump aku dapat, terlintas je. So aku fikir kenapa senang macam tu je permintaan aku dimakbul kan. So aku fikir macam maybe aku ni dianiaya kot. So orang cakap kalau doa orang dianiaya kan tak ada hijab kan. Ya, betul. So tu aku rasa macam okay. So maybe sebelum ni orang duk curi video aku apa semua tu, orang aniaya aku. So apa yang aku doakan, apa yang aku minta, terus dapat. Satu lagi mungkin asbab daripada penonton yang dapat manfaat daripada kau punya video. Dia banyak lah. Ha. Tapi so, trade-in kereta baru ataupun? Tak trade-in, beli baru. Tambah baru lah. Tahniah. Ya. Tapi aku rasa aku dah kenal Iman Kamil ni dah quite long. Tapi baru-baru ni je lah yang aku dah start kenal kau ni lebih dekat kan. Aku rasa kau punya cara kau uruskan duit pun agak. Would you say? Tak. Aku tak ada saving. Tu je. Aku tak ada saving. Kau tak ada saving? Aku tak ada simpan duit. Kau tak ada buat budgeting kira-kira bulanan berapa? Aku jenis percaya rezeki. Tu je. Investment adalah. Adalah untuk emergency adalah. Tapi tak ada macam okay, aku dah ada berapa ratus ribu. Okay. Tak ada.
Oh, as simple as that? Wow. Just macam tu lah. Kau tak ada macam daftar syarikat apa semua. Tak ada. So, Alashidian? Alashidian bayar. Bayar apa? So, sebab tu aku cakap hidup ni dah ada yang atur. Aku just jalan je. Follow the flow lah. Dia macam kita buat kereta kan. Minyak dah nak habis. Pernah tak minyak kereta tu tersadar tepi jalan? Tak pernah lagi kan? Walaupun dah berkelip, kita mesti akan isi minyak kan? So, tu lah macam aku anggap rezeki. Macam walaupun rezeki aku dah macam tak ada duit, bulan depan ada lah tu. Jadi, Wan, pemandangan kau cakap influencer ni adalah sumber income pertama kau. Jadi, mungkin, tak mustahil 2-3 tahun ataupun 5 tahun akan datang, social media ni yang buat duit ni gone. Dia akan berubah. Ha? Apa kau punya plan? Aku daripada zaman YouTube sampai zaman sekarang pun, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 5 tahun kan? Ha, 5 tahun tak? Dah macam-macam, dah berubah. Dulu aku buat YouTube, buat ni. So, 5 tahun akan datang, aku tak tahu kau akan buat apa. Okay. Tapi aku percaya yang boleh lagi hidup. Yelah, tapi kalau zaman dulu, mak ayah, cikgu-cikgu kita cakap, oh, 20 tahun akan datang, awak akan jadi cikgu. So, benda tu tak apa-apa nak tepat sangat lah sebab dia punya pattern of survivability tu dah bertukar. Macam tu lah, dia macam kontradik lah guys. Betul. Sebab aku sebenarnya aku syukur sebab aku kerja macam ni. Aku tak kerja, aku suka makan gaji. Okay. Sebab aku punya tahap kebergantungan tu lagi tinggi dekat aku punya rezeki tu. So, aku tak bergantung dekat siapa-siapa. Sebab aku kena Imam Kamil ni kan zaman dulu kan, tiba-tiba dia buat YouTube and then tak lama kemudian dia terus buat short. Dia macam lacu lah kau punya adaptability kau tu. Aku rasa waktu tu tengah training YouTube, dia kekal relevan masuk dalam TikTok. Sebab tu aku cakap hidup aku ni macam kalau apa benda aku nak tu kejap ke. Tu aku sendiri pun like aku follow kau, aku setiap kali aku nak follow kau mesti aku lambat setahun. Dia tell like betul aku nak kejar mama ni sebab dah set up tu ni. So aku tak tahu aku, macam kalau aku nak apa benda tu kejap ke. Contoh aku fikir aku nak satu benda tu, ini tak lama ni, nanti dapat lah. Faham. Okay, faham. So yang tu aku tak tahu nak bagi tips macam mana. Sebab aku sendiri pun tak ada. Contoh macam aku dah sediakan step by step okay, untuk nak dapatkan ni, kena buat apa kan. Tak ada, aku just follow je the flow. Soalan aku, kau follow cikgu siapa? Guru content siapa? Guru social media siapa? Tak ada. Kau tak ada follow siapa? Tak ada. Technically kau sendiri mengajar diri sendiri? Haa. Wow. Dia adalah idola orang lain. Tak, kalau cikgu guru perasaan kan. Aku kalau macam duduk lepak dua orang macam kau datang itu kan. Aku tak banyak cakap je ni. Huh? Kan aku diam. Depan ni podcast kita diam ah. Confirm diam punya mamak ni. Ada dia pernah bagi tahu dia macam. So aku kalau diam tu aku bukan diam kosong. Okay. Aku buat apa waktu kau tengah diam awkward dengan aku? Aku buat apa? Kau fikir apa tu? Dia bukan macam kalau dengan kau lah. Kalau macam aku duduk seorang-seorang diam kan. Aku akan fikir lah, aku punya future apa semua. Oh, kau akan figure future. Okay. Tapi aku tak ada idea. Aku nak buat apa? Aku tak ada. Oh. Dia umpamanya aku tengah berinteraksi dengan Tuhan tau. Umpamanya macam tu lah. Macam aku tengah mengadu kat dia. Lepas tu nanti dia bagi solution. Yang tu lah aku rasa. Oh, tapi sampai macam aku cakap dengan kawan sebelum ni. Some people, dia dapat benda tu biasanya lepak dengan kawan, lepak dengan member untuk dapat the idea. Tapi this one kau interact dengan kau punya inner self and Tuhan himself. Dia umpamanya aku cakap seorang diri. Lepas tu aku pula yang jawab soalan tu. So, umpamanya soalan tu daripada Tuhan. Lebih kurang macam tu lah. Bukan nak cakap macam tu. Yelah, indirectly. Kau lebih suka dengan bermonolog lah. Contoh kan, risiko. Nak sewa studio ni, risiko. Betul lah. Tapi aku sewa, aku cakap balik kat diri aku, tak apa lah. Sebelum ni makan je, cukup je. Okay, jadi kita tahu Iman Kamil ni seorang influencer dan kalau kita perasan, Iman Kamil bergerak seorang. Betul lah. Kenapa tak ambil tim? Dah 5 tahun ni bro, tak nak hire editor ke? Tak hire editor, videographer, shooter semua. Tak ada lah. Ke ada planning? Tak ada. Sebab aku yang suka, macam aku suka kerja seorang, suka bergerak solo. Dan okey? Okey, aku rasa kalau aku bergerak solo, aku lagi kreatif. So daripada seorang tu, assuming that cost akan jadi rendah ke tak juga? Ya untung banyak lah bro. Untung banyak tapi tak boleh ambil banyak lah. Kena struggle macam tu lah. Capacity lah, sebab tangan kau ada dua, kaki pun ada dua. Macam tu lah. Adakah yelah, kalau ada orang first time tengok kau dan dia inspired nak jadi influencer macam kau, one man production ni sebenarnya boleh ha? Ke tak boleh? Ke apa dia punya konsekuensi? Dia atas diri orang tu lah. Kalau dia jenis tak suka kerja dengan orang macam aku, boleh je carry on. Okay. Tapi kalau kita nak kembangkan bisnes kan, nak kembangkan bisnes, of course, perlukan team. Tak boleh bisa. How about like kalau ada orang tu memang nak copycat benda yang kau buat, means that dia suka kau, dia suka styling kau, dia nak gunakan kaedah kau, one man production ni boleh lah. Boleh lah. It's a good advice untuk orang. Setakat ni boleh lah aku buat.
Even wife aku pun tak bekerja dengan aku. Kalau ikutkan wife aku boleh je kerja dengan aku kan. Eh. Tapi tak. Tapi tak pernah terlibatkan wife kau dalam ni. Wife tolong shoot macam tu ada lah. Tolong shoot guna phone je lah. Macam tu je lah. So yang lain semua aku lah. So basically yang shoot aku, semua? Semua. Wow. Jadi mana kau gerak seorang solo, macam mana boleh kongsi lah dengan audiens yang penonton kita ni, kau punya proses pembikinan konten tu? Yes. Macam mana boleh terbentuknya konten tu? How's your thought process? Dan sekali lah dengan soalan daripada Instagram, macam mana Iman boleh konsisten? Konsisten? Macam tu lah. Dia dengar macam klise minat. Tu je. Tapi proses kau buat konten tu, adakah hari ni shoot, terus edit, upload ke? Okay, proses untuk satu video, sekarang ni satu hari satu video. Maksudnya dia punya proses. Okay. Daripada shoot sampai ke edit. Ni video pendek lah, short video? Video panjang sama lah. Oh sama. Kalau video panjang pun sama, satu hari. Kau tak ada macam proses, okay hari ni full kita shoot 10 konten? Tak ada, aku bukan boleh buat multitasking. Aku satu video, kena siapkan satu video tu, okay next. Sama. Oh, aku tak boleh shoot dua produk dalam satu hari, tak boleh. Faham. Aku pernah buat tu. Jangan buat tu, tolong you guys jangan buat. Sebab nanti otak tu memang dua. Kejap dah buat ni, kejap dah buat tu dia. Tuh lah, tapi ramai sipu-sipu yang suruh buat batch content. Rakam hari ni 10, edit. Kemudian kalau short maybe boleh lah kot, short kan. Kalau video yang spesifik ataupun video panjang, susah sikit lah. Ya, betul. Okay. So, kau tak ada buat skrip? Tak ada. Sebab tu aku tak suka kerja dengan orang. Kadang klien minta skrip. So tu yang akan dragkan kita punya proses untuk buat video. Okay. And then macam mana kau handle dengan klien dengan, hey aku tak ada skrip. Kau trust aku. Trust me bro. Tak ada, dia akan minta skrip juga. Dia pernah bergaduh dengan klien tu. Pasal skripnya. Tak ada bergaduh. Idea lah, bergaduh idea. Tapi benda tu penting sebab ramai reviewer yang dapat macam, weh kita ni dikongkong oleh klien. Nak guna skrip ni. Tak, kadang kan aku rasa konten yang okay, dia datang daripada on the spot lah. Okay. Yang tak di-plan, yang unplanned punya idea. Betul lah tu. And then macam mana kita nak bagitahu klien benda tu ke, susah tak? Susah nak communicate. And then macam contohnya macam ni lah. Contohnya, klien nak suruh review makanan. Lepas tu dia suruh kita tulis skrip. Macam mana kita nak tulis skrip? Kita tak rasa review makanan tu. Betul lah tu. Dia fake, nampak fake sikit lah. So macam mana kau dah siap video terus hantar? Ke channel? Dia punya proses sama lah. Minta storyline, minta video. Lepas tu kena betulkan video tu. Yang tu yang aku macam malas tu. Sebab setiap proses pembetulan video tu kan, kita punya mood ni dah lari lah. Kita punya semangat tu dah lari dah. So video kita pun kita tak puas hati. Okay, masuk untuk affiliate marketing ni. Ataupun that's why aku buat affiliate marketing. That's why aku berhijrah ke affiliate Jadi marketing. Jadi aku yakin Iman Kamil ni banyak buat affiliate marketing pelbagai platform. Jadi mungkin Iman boleh kongsikan platform mana yang lebih masyuk lah. Kita ada banyak, Inbox Asia, Shopee, TikTok. Aku pun pernah buat semua benda tu. Tak, semua benda aku buat. Jadi based on kau punya pengalaman, mana platform yang lebih baik, lebih masyuk? Julai 2024. Kisahlah, random lah. Dia macam ni. Okay, aku pernah share apa? Inbox Asia. Okay. Lepas tu semua orang serbu dekat Inbox Asia. Termasuk aku. Lepas tu bila company tu dah besar, dia punya komisi sikit. Gitu ya, modus dorang kan? Lepas tu aku tolong promote korang. Lepas tu komisi sikit. Aku pun berhijrah kat lain. Lepas tu aku promote pula benda lain. Orang pun subuh dekat tu kan. Lepas tu kurang. Okay. So sekarang ni aku akan bagi tahu setakat bawah sikit daripada aku. Okay. Aku tak nak bagi tahu yang next ni apa. So biar aku je conquer seorang ni. Ya, itu freedom yang dia ada lah, sebab dia ada upper hand kat situ. Yalah. Sebab aku dah banyak kali dah promote. Aku pun dah banyak kali jam daripada affiliate ni. So setiap kali aku promote, alhamdulillah orang ramai. Engagement kat video aku tu ramai. So orang ramai sign up. Okay, in term of kau punya social media, aku perasan kau tak ada Facebook. Why? Macam aku cakap, aku tak boleh nak multitasking banyak benda. Macam platform media sosial aku, Instagram je, tu je. TikTok pun bukan aku punya sebenarnya.